Oke, jumpa dengan AM86 ya. Ini kita membuat lagi tutorial baru lagi ya. Ini semua dari bahan peralon. Bentuknya seperti ini. Ini kurang 3/4 dan ini short ya yang kita gunakan dan pompa. Ini short ini nanti kita pakai keran di sini ya. Oke, ini semua penutupnya semua sudah ada. Jadi kita gunakan pakai lem pipa biar lebih mantap pokoknya. Ini semua harus kita gunakan keran juga, kerannya posisinya seperti ini biar lebih bagus, nanti ada tri lagi di belakang biar mantap dan maju pokoknya ya. Oke, ini dibelati nanti pakai rinda bisa ataupun pakai solder. Ini dibelati bentuknya biar ukurannya pas ke short ataupun ke penyambungan pipa 3/4 ya. Posisinya seperti ini semuanya, nanti dilem pokoknya benar-benar jangan sampai tidak ada kebocoran ya. Kalau kita gunakan ini PVC untuk lem pipa ya ataupun lem plastik, ini dioleskan semuanya, diratakan semuanya pakai lem ya. Ini pakai lem, semua ini pakai lem juga. Kita gunakan lem pipa untuk sementara, sedangkan yang di bawah ini kita gunakan lem Dekton ya, karena lem G sekarang udah banyak tiruan, jadi lebih enak saya gunakan lem Dekton. Nah, ini di sini nanti kita akan gunakan lem Dekton juga. Ini T nanti dipotong disesuaikan dengan yang di sini ya, yang disesuaikan seperti biasa pokoknya, cuma bentuknya agak beda sedikit ya. Model kita bilang ya seperti biasa pada umumnya, pompa ya, pompa tidak kita tanam di luar, walaupun nanti rusak mungkin lebih enak untuk diperbaiki ya. Model seperti ini sebelumnya kalau tanam kita ada permasalahan agak ribet ya, kita gunakan lem Dekton. Oke, ini semuanya nih, sebelum kita tunggu ini harus benar-benar kering ya lemnya, karena kita buka dulu untuk sealnya. Begini dia sealnya masih bagus ya, ini tidak dimasukkan. Nanti lagi kita akan coba tes ngejosnya ya. Oke, mantap, ini telah dipasang semua dengan rapi dan bagus. Nanti akan dipompa, kita akan tetap menggunakan popor ya biar lebih mantap dan elegan bentuknya ya. Oke, ini kita tes pemasangan dulu untuk keran dispensernya, diputar dengan rapi dan rapat ya. Ini semuanya, setelah itu baru nanti kita akan menggunakan yang lain. Nah, ini posisinya nanti artinya di sini ya, kita masukkan ke dalam. Pokoknya ini bentuknya lebih elegan pada umumnya yang ada di YouTube ya. Oke, ini beda tampil tapi biasanya bagus dan mantap ya. Jadi kita hasilkan dulu, ini bentuknya mungkin lebih praktis ya pada sebelumnya, karena pipa tidak tertanam dan apabila terjadi keran di dispenser rusak cepat teratasi ya. Mungkin sampai di sini kita akan mencoba untuk ngetes ya. Oke, dipompa berapa kali nanti kita akan jaskan dengan kekuatan angin yang ada di dalam ya. Oke, ini kita coba kita dengarkan bersama ya.